Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan burlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dan dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kami memulai penciptaan, demikianlah kami akan mengulanginya. Sebagaimana seorang tatkala dilahirkan di atas muka bumi tanpa pakaian, tanpa beralas kaki, tidak ada harta yang dia bawa, belum disunat, maka demikianlah dia akan dibangkitkan. Kemudian kita semua akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar, di bumi yang baru, yaumatu baddalul ardu ghairal ardi, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Kemudian akan diturunkan matahari dengan jarak 1 mil. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tudna syams yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sungguhnya matahari akan diturunkan dan didekatkan dengan manusia pada hari kiamat sampai jarak dengan mereka seukuran 1 mil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq, maka jadilah manusia ya dalam masalah keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Keringat mereka bercucuran. Faminhum may yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Waminhum man yakunu ila rukbataihi, dan di antaranya ada yang keringatnya sampai di dua lututnya. Waminhum man yakunu ila haqawaihi, dan di antaranya ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Waminhum man yuljimhul araqu ijaman, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulutnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Hari yang sangat mengerikan yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap orang akan lari dari ibunya, dia tidak akan pedulikan ibunya, dia tidak akan pedulikan ayahnya. Dia akan lari meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, orang-orang yang sangat dekat dengan dia tatkala di dunia, sangat dia cintai, istri yang sangat dia cintai, anak-anaknya yang dia rela bekerja keras membanting tulang demi anak-anaknya akan dia tinggalkan pada hari itu. Apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Allah berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu setiap orang akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat panas, keringat bercucuran. Namun ada beberapa golongan orang yang bahagia pada hari tersebut. 7 golongan Rasulullah SAW sebutkan tentang mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Rasulullah SAW sebutkan pertama kali, imamun adil, yaitu imam yang adil. Kemudian kata Rasulullah SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang mereka, yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. 7 orang ini seluruhnya telah melakukan amalan-amalan yang hebat. Yang pertama imam yang adil. Yang kedua anak muda yang dia tidak menghabiskan waktunya untuk berhura-hura, berfoya-foya, tidak. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Dia bekerja, dia bertugas, tapi dia rindu kapan dikumandangkan azan, dia ingin ke masjid untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'at imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita.
dan memiliki kedudukan, godaan yang sangat luar biasa, namun dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya, begitu saking ikhlasnya dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya yang dekat dengan dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, karena dia suka menyembunyikan amal salehnya. Dan yang terakhir, rajulun dzakara Allah khalian fa fadhat aynah. Seorang tatkala dia bersendirian, tidak ada yang melihatnya, lantas dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa yang dia lakukan, fa fadhat aynah, maka kedua matanya pun mengalirkan air mata. Hadis ini menjelaskan tentang 7 orang yang hebat-hebat. Namun orang yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling hebat, imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa dia yang pertama kali disebutkan? Kenapa? Karena manfaatnya yang sangat luas. Tatkala seorang menjadi pemimpin yang adil, maka manfaatnya akan mengenai banyak orang. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tatkala dia menjadi pemimpin, lantas dia mengeluarkan peraturan atau dia mengambil kebijakan yang ternyata bermanfaat bagi banyak orang, maka dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, wa ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kalau dia melakukan kebijakan yang baik, betapa banyak orang yang senang, yang bahagia, maka dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang pertama kali disebutkan di antara 7 golongan tersebut. Para hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ahlul jannati thalathah, penghuni surga ada 3. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan, dhu sultanin muqsit, yaitu seorang yang memiliki kepemimpinan, kekuasaan, dan dia bersikap adil. Siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, bahwa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil adalah sahibul wilayati al-uzma, yaitu seorang yang memiliki kekuasaan yang penuh, yaitu seperti presiden, seperti raja, kaisar dan yang lainnya. Wa yaltahiqu bihi kullu man waliya syai'an min umuril muslimin fa adala fihi. Dan demikian juga termasuk di dalamnya seluruh setiap orang yang mengatur sebagian urusan kaum muslimin. Tidak mesti pemimpin yang berkuasa seluruh negara. Bahkan pemimpin-pemimpin kecil seperti gubernur, seperti bupati, seperti camat, bahkan kepala bagian, kepala cabang, seluruhnya termasuk dalam hadis ini. Termasuk pemimpin yang dimaksud yang adil, dia berhukum dengan adil. Didukung oleh hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahman." Semuanya orang-orang yang adil, mereka pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi samping kanan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka. Wa fi ahlihim wa mawullu, dan juga mereka adil dalam keluarga mereka dan juga perkara-perkara mereka yang mereka diserahkan perkara tersebut kepada mereka. Ini dalil bahwasanya pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang umum. Bukan hanya kepala negara, bahkan kepala-kepala yang kecil pun yang di bawahnya juga termasuk dalam hadis ini. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita mendapat amanah dari negara untuk bertugas sebagai pegawai negeri, sebagai petugas negara, maka hendaknya dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Sebagian kita memiliki anak buah, sebagian kita menjadi kepala bagian, sebagian kita menjadi kepala cabang, maka seluruhnya masuk dalam hadis ini. Maka hendaknya dia berusaha berbuat yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena bergembira hadiah, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di padang mahsyar, dan dia akan dimasukkan dalam surga. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa fa idza syahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan kana min afdali ahli zamanihi wa kana min afdalil mujahidina fi sabilillah. Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi anak buahnya, urusan agamanya maupun urusan dunianya, sesuai dengan kemampuannya, maka dia menjadi orang yang terbaik di zamannya. Bahkan dia menjadi orang yang paling terbaik sebagai orang mujahid. Mujahidin yang terbaik adalah pemimpin yang terbaik.
Faqad ruwiya, kata Syekhul Islam Utsaimin, sungguh telah diriwayatkan dalam satu hadis, yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sitina sana. Satu hari dari seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Dan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul khalqi ila Allah imamun adil. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Wa abghaduhum ilaihi imamun ja'ir. Dan yang paling dimurkai oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. Dan diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, ahabun nasi ilallahi yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adil. Orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Bagaimana dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kebijakannya memberi manfaat kepada banyak orang, memasukkan kebahagiaan kepada banyak orang. Dan sebaliknya, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang mengingatkan akan bahayanya seorang menjadi pemimpin yang zalim. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashim li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang hamba yang Allah beri kesempatan baginya untuk memimpin suatu rakyat, kemudian dia mati pada hari di mana dia mati sementara dia ghasun li ra'iyatihi, dia berbuat ghish. Apa itu berbuat ghish? Dia berbuat tidak sesuai dengan yang seharusnya, mengolah harta tidak harus, tidak sebagaimana yang seharusnya, menggunakan kepemimpinannya untuk kepentingan diri pribadi, dia berbuat ghish. Maka kata Nabi SAW, illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan surga baginya. Dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang menguasai atau mengatur sebagian urusan dari umatku kemudian dia memberatkan, merepotkan umatku, maka repotkanlah dia, susahkanlah dia. Dalam hadis yang lain juga dari Khawla Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Akhrajahu Al-Bukhari. Semuanya beberapa lelaki mereka menggunakan harta Allah, yaitu harta negara di antaranya yang Allah titipkan kepadanya, bighairi haqq, tanpa hak, mengolah harta tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur. Falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa mereka mendapatkan neraka pada hari kiamat kelak? Mereka mengolah harta tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Mereka berbuat zalim, tidak sama seorang berbuat zalim dengan kepada satu orang dengan seorang berbuat zalim dengan banyak orang. Kalau seorang berbuat zalim kepada satu orang, perkaranya masih lebih ringan dan itu pun berbahaya pada hari kiamat kelak, apalagi berbuat zalim terhadap banyak orang. Apalagi dia menggunakan uang rakyat untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadinya. Dia merampas kebahagiaan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Falahumun nar, maka bagi mereka neraka jahannam. Maka bagi mereka neraka jahannam. Barakallahu li wa lakum fil Quran. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dzambin wa khathiyah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bisa beramal dan tidak ada hisab sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab. Sekarang silakan berbuat, silakan bertindak, silakan melakukan keputusan, mengambil kebijakan, tidak ada yang mengaudit, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Adapun pada hari kiamat yang ada audit, kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa beramal lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menanggalkan segala jabatan kita,
dengan menanggalkan segala kedudukan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, "Anal malik aina mulukul ardi?" Saya adalah raja pada hari ini. Mana raja-raja dunia? Mana raja-raja dunia? Semuanya sama dibangkitkan, sang raja dan sang miskin, rakyat, pemimpin, anak buah, semuanya sama dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah mereka lakukan. Tinggal kita memilih. Para pegawai sekalian tinggal memilih menjadi pegawai yang masuk surga yang adil, mengolah harta negara sebagaimana yang diinginkan, atau menjadi pegawai yang terancam dengan neraka jahanam tatkala memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Tinggal milih. Sungguh hari tersebut akan datang kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab neraka jahanam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ghufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa aqimus salat.